Macam mana kita datang, begitu kita akan balik menemui Allah. Kita datang, kita tak mampu untuk mandi sendiri. Begitu dalam keadaan kita balik, kita juga tak mampu untuk mandi sendiri. Semasa kita datang, kita tak mampu nak pakai baju sendiri. Begitu dalam keadaan kita balik menemui Allah, kita tak mampu pakai baju sendiri. Sewaktu kita datang, kita tak mampu nak ke hulu dan ke hilir, pergi bilik air sendiri, mandi sendiri dan sebagainya. Begitu juga kita balik. Maka orang, pada waktu kita datang, maka orang akan dokong kita. Tetapi dalam keadaan kita balik menemui Allah, orang tidak dokong kita, tetapi orang usung kita. Macam mana keadaan kita mula datang, begitulah keadaan kita akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Perbezaannya, apakah sewaktu kita datang, begitu juga keadaan kita balik. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal hadi ila siratal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Alhamdulillah, tamu sekali saya minta maaf kepada sekalian jamaah yang hadir pada malam ni atas kelewatan saya disebabkan jam. Allah Rabbi. Alhamdulillah, dapat juga saya bersama dengan tuan-tuan dengan sekalian jamaah Bukit Mulia ni. InsyaAllah, tabarakallah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni saya nak bawa tuan-tuan setakat mana yang kita boleh diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum وَالَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, u'budu, abdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan Tuhan kamu, rabbakum alladhi khalaqakum, yang telah menjadikan kamu. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ, yang telah menjadikan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattakun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya kalau kita lihat, kunci segala perkara adalah ketakwaan. Kunci ilmu adalah ketakwaan. Kunci jannah Allah adalah ketakwaan. Kunci segala kelepasan adalah ketakwaan. Kunci rizqun itu adalah ketakwaan. Sebab itu apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran cukup jelas, dan takwa ini menjadi wasiat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat, masya-Allah tabarakallah, apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, orang yang ada masalah, orang yang ada perkara yang dia tidak boleh selesaikan, maka jalan penyelesaiannya adalah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan kelepasan dalam segala hal. Apa-apa pun disebutkan oleh Allah makhraj. Makhraja, diberikan jalan kelepasan dalam semua perkara. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan lagi kepada kita, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, lalu Allah memberikan kepada seseorang itu yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu min haitsu la yahtasib, rezeki yang mana ia tidak tahu dari mana datangnya. Yang ini dikatakan rizqun barakah, rezeki yang dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki yang berkat bukan rezeki itu banyak. Rezeki yang berkat bukan rezeki yang melempah ruah menjadi millionaire, bukan tuan-tuan. Rezeki yang barakah, rezeki itu semakin dikurniakan oleh Allah, semakin ia hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rezeki itu meletakkan seseorang ini menjadi syakir. Syakir ni apa tuan-tuan?
iaitu orang yang sentiasa bersyukur dengan Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Baik. Semasa Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita lahir di dunia ni, Allah tak tanya kita. Allah tak tanya, kenapa aku bagi engkau datang kepada dunia ni? Allah tak tanya. Tetapi kena ingat, suatu semua orang akan balik menemui Allah Subhanahu wa taala, nescaya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah At-Takatsur. Iaitu apa yang disebutkan oleh Allah pada akhir ayat, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya. Allah akan tanya semua nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semasa engkau datang aku tak tanya. Tetapi setelah engkau balik menemui aku, maka aku akan tanya satu persatu apa yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Apa setiap apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kita akan ditanya oleh Allah satu persatu dan tidak akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita lihat perkataan takwa ini terlalu ringkas. Perkataan takwa ini terlalu ringkas, pendek, tetapi kalau kita hayati, masya-Allah. Kalau kita hayati, masya-Allah. Sebab ini perkara yang ditinggalkan oleh banyak masyarakat, ditinggalkan oleh manusia, ditinggalkan oleh orang-orang yang mengejar suatu perkara, tetapi ditinggalkan akan perkara yang paling mustahak dalam kehidupannya adalah ketakwaan. Sebab itu, masya-Allah, Imam Ghazali rahimahullahu taala menyatakan kepada kita, kalimat takwa ini satu kalimat yang pendek. Tetapi siapakah orang yang benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab itu kalau kita lihat apa kalam ulama. Ulama mengatakan orang yang takutkan Allah, tinggalkan benda yang baik, tinggalkan benda yang jahat, lalu melaksanakan perkara yang baik. Tinggalkan benda jahat, buat perkara yang baik. Tetapi apabila dilihat oleh kalam-kalam yang lain, orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kembali sebagai hamba-Nya. Semasa kita datang di dalam dunia ni, tuan-tuan, kita orang bersih. Cukup bersih. Macam mana kita datang, begitu kita akan balik menemui Allah. Kita datang, kita tak mampu untuk mandi sendiri. Begitu dalam keadaan kita balik, kita juga tak mampu untuk mandi sendiri. Semasa kita datang, kita tak mampu nak pakai baju sendiri. Begitu dalam keadaan kita balik menemui Allah, kita tak mampu pakai baju sendiri. Sewaktu kita datang, kita tak mampu nak ke hulu dan ke hilir, pergi bilik air sendiri, mandi sendiri dan sebagainya. Begitu juga kita balik. Maka orang, pada waktu kita datang, maka orang akan dokong kita. Tetapi dalam keadaan kita balik menemui Allah, orang tidak dokong kita, tetapi orang usung kita. Macam mana keadaan kita mula datang, begitulah keadaan kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Perbezaannya, apakah sewaktu kita datang, begitu juga keadaan kita balik. Keadaan kita datang amat bersih, tuan-tuan. Bersih, sungguh bersih. Tetapi waktu kita balik, umat Islam hanya mampu untuk membersihkan tubuh kita. Tetapi masyarakat Islam tidak mampu membersihkan roh kita. Adik-beradik kita, orang yang mandi jenazah, dia tak mampu bersihkan roh kita yang telah kotor, yang telah rosak. Tetapi mereka hanya mampu memandikan jasad kita, membersihkan jasad kita yang kotor daripada darah itu, ini dan sebagainya. Inilah yang menjadi persoalan kita. Apakah aku datang kemarin dalam keadaan yang elok dan aku balik boleh dalam keadaan yang elok? Tuan-tuan, hebat mana pun kita, besar mana kuasa kita, tinggi mana pangkat kita, Allah hantar seorang cukup, iaitu malaikatul maut. Dan tidak ada seorang yang boleh menghadapi makhluk yang bernama malaikatul maut yang namanya Israel. So, kaya mana pun kita, sehebat mana pun kita, tinggi mana berapa gudang keuangan kita, Allah hantar seorang malaikat yang bernama Israel, dan tidak mampu seorang itu menghadapi Israel. Baik, tuan-tuan. Ketika dalam keadaan kita sakit, apa kata Rasulullah SAW? Seseorang itu akan hampir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dua keadaan. Yang pertama,
kata Nabi SAW dalam keadaan ia sakit. Dalam sakit yang kritikal. Dan yang kedua, iaitu dalam keadaan ia benar-benar susah dan berhajat kepada Allah. Dua keadaan ini orang akan hampir dengan Allah, orang akan dekat dengan Allah. Dia benar-benar susah, dia akan dekat dengan Allah. Dia benar-benar sakit, dia akan kembali kepada Allah. Tetapi dalam keadaan dia tak benar-benar sakit, dia tak mampu nak, dia tak mau balik kepada Allah. Dalam keadaan kita demam, kita tak nak balik dengan Allah. Dalam keadaan kita sesema, kita tak nak balik dengan Allah. Sebab kita kata, sesema itu tidak boleh meragut nyawa aku. Sesema tak boleh mati. Orang kata, Masya Allah, dengan demam ni aku tak boleh mati. Tetapi Allah sumbatkan satu salur daripada saluran jantung kita yang tiga disumbatkan satu. Ketika itu, tuan-tuan, apakah pada ketika kita disumbatkan satu jantung ataupun ketika kita distrokkan, pada ketika itu adakah kita meminta kepada Allah duit? Apakah kita meminta kepada Allah pangkat? Apakah kita meminta kepada Allah kemuliaan? Tidak ada seorang pada ketika itu ia meminta kepada Allah perkara-perkara yang selain daripada satu yang dia minta. Ya Allah, hidupkan aku. Ketika itu dia tak minta duit, tuan-tuan. Ketika itu dia tak minta pangkat. Ketika itu dia tak minta kemuliaan. Tetapi pada ketika itu yang dia minta apa dia? Ya Allah, hidupkan aku. Dan ini yang Allah Ta'ala sebut dalam surat Sajdah. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Na'mal salihah, farji'na na'mal salihah. Kenapa kita minta hidup pada ketika itu, tuan-tuan? Kita minta dengan Allah, ya Allah, aku hidup ni aku nak buat baik. Pada ketika itu. Pada ketika itu, baru kita melihat bahawa hidup ini berharga sebenarnya. Tetapi dalam keadaan kita tidak sakit, dalam keadaan kita sihat, kita tidak menghargai akan kehidupan ini. Sebab itu, tuan-tuan, hidup ini, tuan-tuan, hidup kita ini, boleh kita ibaratkan seperti mana sebuah layang-layang. Layang-layang ini, tuan-tuan, suatu dia ada kat bawah, dia tak ambil kisah pun. Tapi setelah dia ada kat atas, dia begitu megah. Dan dia lupa suatu hari dia akan turun juga ke bawah. Dia megah, tuan-tuan, sebab dia duduk di atas. Tetapi layang-layang ini dia lupa bahawa dia boleh naik di atas, di awang-awangan, disebabkan adanya angin. Kalau tidak ada angin, tuan-tuan, layang-layang ini takkan boleh naik. Dan layang-layang ini juga lupa bahawasanya dia boleh naik ke atas walaupun adanya angin. Tetapi tidak ada tali dan tidak ada orang yang menarik tali yang mengendalikan dirinya. Dia tidak boleh berada di awang-awangan, duduk relax di atas. Begitulah dalam keadaan manusia, apabila dia ada ke atas, dia menerima anugerah daripada Allah, anugerah demi anugerah, anugerah demi anugerah. Allah bagi dia hidup, dia lupa. Allah bagi dia harta, dia lupa. Allah bagi dia pangkat, dia lupa. Allah bagi segala-gala kepada dia, dia lupa. Allah bagi waktu senang, dia lupa. Dan dia tidak guna pun masa itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Besok, jika ditanya oleh Allah kepada kita, untuk aku mana? Aku bagi kamu hidup, untuk aku mana? Aku bagi kamu masa lapang, untuk aku mana? Aku bagi kamu masa sihat, untuk aku mana? Aku bagi kamu nikmat harta, untuk aku mana? Aku bagi kamu nikmat ini dan nikmat ini, untuk aku mana? Yaitu mereka yang tidak mau kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita balik cerita layang-layang, tuan-tuan. Ketika ia berada di atas, dia melihat yang di bawah. Megah ia. Lalu dia kata, cantik bawah ni. Angin itulah, tuan-tuan, yang Allah sebut dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernafas, tiap-tiap yang bernyawa, pasti akan menemui ajalnya. Layang-layang ini, tuan-tuan, Allah tak bagi angin kat dia. Jatuh dia. Dan tali itu, iaitu umur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebanyak mana gulungan yang ada pada tin itu, tuan-tuan, sebanyak itulah pemegang tali ini yang akan melepaskan. Sehinggalah tali yang terakhir.
Setakat itu je aku bagi engkau. Tuan-tuan, Allah dah bagi kita umur 60 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Dan kita tak tahu banyak mana tali yang akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang memegang tali itu adalah Rabbul Jalal. Yang memegang tali itu Rabbul Jalal. Ada orang yang talinya tak habis lalu ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang sehingga habis talinya ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah tali itu habis, waktu pun hampir malam. Apa yang dibuat oleh yang memegang tali itu, dia akan gulung tali itu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit dia akan gulung tali itu. Maka kata orang Melayu, wa asal balik asil. Tak sekarang tuan-tuan, kita dah balik asal. Kita nak apa-apa minta tolong orang. Hati kita mula kecil sekarang. Takkah kita macam budak-budak? Kita dah mula cepat kecil hati, cepat tersenggung. Kita kata kita hebat, rupanya dah kita telah balik kepada asal. Takkah ada makanan yang kita banyak tak boleh makan? Seperti mana kanak-kanak? Itu tak boleh, ini tak boleh dan sebagainya. Tidakkah kita balik kepada asal? Tidakkah sekarang kita tak boleh sejuk sangat? Tak boleh panas sangat? Tidakkah kita balik kepada asal? Yang mata waktu kita kanak-kanak, waktu kita kecil, kita telah mula balik kepada asal. Setelah tali itu digulung sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, lalu setelah sampai kepada tuannya, apa tuannya buat? Layang-layang ini akan disimpan di dalam stor. Setelah tali ini digulung sampai kepada tuannya, kita semua akan disimpan tuan-tuan, tetapi bukan dalam stor, tetapi stor kita namanya Alamul Barzah, dalam liang lahat. Semua orang disimpan di dalam stor itu. Kenapa perlu disimpan dalam stor itu tuan-tuan? Sementara menunggu Yaumul Ba'ad, hari kebangkitan semula. Disimpan dulu dalam stor. Maka stor itu namanya Alamul Barzah. Alam Barzah ini bukan tempat yang senang lenang. Pertama sekali yang akan ditanya oleh malaikah, iaitu man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kamu kenal atau tidak lagi? Akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita tak boleh nak jawab tuan-tuan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang itu akan dipukul oleh malaikat sehingga tujuh petala bumi ila yaumil qiyamah. Sehingga hari kiamat. Dalam dunia kita boleh rehat tuan-tuan. Tapi di akhirat kita tak boleh rehat. Dalam stor ini tidak boleh rehat. Stor ini namanya Alamul Barzah, Alamul Kubur. Kita tak boleh rehat tuan-tuan. Ditanya setiap masa, dipukul setiap saat dan tidak boleh rehat. Seperti mana tuan-tuan rehat pada malam ini di dalam masjid ini. Ini yang kena sama-sama kita fikirkan tuan-tuan. Sebab itu jalan keluarnya adalah taqwa billah. Takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang yang takut dengan Allah? Maka ulama menjelaskan, takwa itu sifat yang besarnya terhimpun di dalam empat perkataan ataupun empat awsaf ini. Yang pertama, iaitu kalimah takwa itu bermula daripada huruf ta, iaitu seseorang ini mestilah menjadi taibun, orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Tuan-tuan, sifat taubat ini saya nak bawa tuan-tuan dan selalu cerita ni saya bawa. Di antara perbezaan iblis dan juga Nabi Allah Adam AS. Iblis ini tuan-tuan daripada syurga Allah. Sayyidina Adam juga daripada syurga Allah. Kedua-duanya datang daripada syurga Allah. Bukan iblis datang daripada neraka tuan-tuan. Iblis daripada syurga dan Sayyidina Adam juga daripada syurga. Kedua-duanya dikeluarkan dengan sebab. Yang pertama, Sayyidina Adam dikeluarkan dengan sebab untuk dijadikan khalifah di dalam muka bumi. Iblis dikeluarkan dengan sebab dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa perbezaan dua makhluk ini? Iblis setelah ia keluar daripada jannah Allah, lalu
dia sekali-kali tidak mahu mahu mengaku kesalahannya kepada Allah. Berbeza dengan Sayyidina Adam AS, ia dikeluarkan dengan sebab untuk dijadikan khalifah. Lalu ia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat mengatakan 40 tahun mengaku kesalahannya kepada Allah dengan satu kesalahan, iaitu dengan memakan buah khuldi. Tuan-tuan, kita fikir diri kita. Menangis Sayyidina Adam AS selama 40 tahun. Ustaz, saya orang baik. Betul ke tuan-tuan? Masih ada alam, masih ada suratan amalan kita yang kanan ini masih penuh atau tidak penuh? Baik, saya bawa tuan-tuan. Umur saya 50 tahun, umur tuan-tuan 60 tahun, umur tuan-tuan 70 tahun. Selama 70 tahun, adakah kita mengumpat satu orang ataupun kita mengumpat 1,000 orang? Ataupun kita mengumpat 2,000 orang? Kita jangan ambil banyak tuan-tuan. Kita ambil 1,000 cukup. Dalam 1,000 orang yang kita umpat, berapa orang yang telah kita minta maaf? Saya nak bawa tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan mengumpat melalui mulut atau tuan-tuan mengumpat melalui WhatsApp. Atau tuan-tuan mengumpat melalui media masa FB. Berapa orang yang tuan-tuan dan saya telah minta maaf? Cik, saya minta maaf. Tuan Haji, saya minta maaf. Kita cerita aib ia di belakang orang tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang itu adalah ghibah. Tuan-tuan, tidakkah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengumpat itu menceritakan aib orang lain, lalu amalan kebaikannya semua diberikan kepada orang yang diumpat dan dosanya diberikan kepada orang yang mengumpat itu. Apakah ada lagi suratan amal pada sebelah kanan ini? Saya nak buat tuan-tuan fikir supaya kita tidak duduk pada tempat iblis ini. Supaya kita boleh duduk pada tempat Sayyidina Adam AS. Itu baru ghibah tuan-tuan. Belum hasad. Kita hasad dengan orang lain sesama kita ini dalam banyak keadaan. Belum kibir tuan-tuan. Kita rasa sombong dengan pangkat kita. Kita rasa sombong dengan kekayaan kita. Kita rasa sombong dengan keilmuan kita. Kita rasa sombong dengan berbagai perkara kemahiran kita, talent kita dan sebagainya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah mithqala habatin fi qalbihi, tidak akan masuk syurga dalam hatinya walaupun ada sebesar zarah mithqala habbah. Sikit. Daripada kibir, sombong itu. Kenapa perlu ada takwa? Maka apabila perkara-perkara ini berlaku atas diri kita, orang yang takut kepada Allah sahaja yang selamat. Iaitu ta pada takwa itu isyarah kepada taubatun taibun. Dia sentiasa minta taubat dengan Allah. Ya Allah, dalam hidup aku ni, aku kata orang terlalu banyak. Tetapi orang yang aku kata semua, aku tak dapat minta ampun ya Rahman Rahim. Dalam dunia ni tuan-tuan, kalau kita hutang orang, kita boleh bayar dan kita cari. Tapi kat sana, kalau hutang duit dengan orang, kita tak boleh bayar dengan duit, tapi kita bayar dengan amal baik. Kalau kita hutang orang dengan mengumpat, kita gali aib orang, kita bergaduh sesama kita, masih berselisih dan tidak boleh berbaik, ketika itu tuan-tuan, masya Allah, orang akan minta amal kita dan amal kita dah habis. Yang tinggal sebelah kiri. Tuan-tuan, jika iblis dikeluarkan disebabkan kesombongannya, aba wastakbar wa kana minal kafirin, apakah orang yang sombong ini boleh masuk di dalam syurga Allah? Walhal, makhluk yang sombong dikeluarkan daripada syurga. Yang kedua, qaf pada takwa itu.
diisyarahkan oleh ulama qanaatun. Qanaah ini iaitu memada-mada dengan apa yang dikurniakan oleh Allah, lawannya tamak. Lawan dia tamak. Tuan-tuan, tamak yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tamak dengan rahmah Allah. Tetapi tamak dengan rahmah Allah ini kita tidak menuju ke arah sana. Kebanyakan manusia tamak ini dengan keduniaan, tamak dengan ini, tamak dengan pangkat, tamak dengan kuasa, tamak dengan itu dan sebagainya. Walhal Allah sebut dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang disuruh oleh Allah tamak dengan rahmat Allah. Tetapi tuan-tuan, apabila kita berada di akhir zaman, kita berada di zaman yang akhir, orang tidak tamak dengan rahmat, tetapi orang tamak dengan selain daripada Allah. Itu zaman akhir ini. Manusia lebih sayang dengan perkara yang dia nak tinggalkan. Saya selalu bercakap dalam kuliah saya. Kita kalau datang surau, kita akan kunci motor kita, kita akan ambil kunci dalam motor kita. Kita cakap, apa, kenapa ambil kunci ni, Syekh? Ji, kenapa ambil kunci motor? Dia kata, takut orang ambil. Tidakkah satu masa besok, harta kita akan dirampas secara paksa? Masa bila, tuan-tuan? Setelah kita menemui Allah. Rumah yang kita sayang, orang lain akan ambil. Kereta yang kita sayang, orang lain akan ambil. Motor yang kita sayang, orang lain akan ambil. Dan semua orang akan ambil. Dan mereka ambil, mereka bukan guna untuk kita, tetapi mereka guna untuk diri mereka sendiri. Apakah tuan-tuan yakin benda yang tuan-tuan tinggal besok, tuan-tuan akan dapat digunakan untuk tuan-tuan? Kita tentu berharap pertolongan daripada orang lain setelah kita menemui Allah, sebab amal kita dah habis, dah tak ada. Tuan-tuan, Allah minta kita jadi orang baik, ya. Allah tak minta banyak dengan kita, tuan-tuan. Allah minta kita jadi orang baik. Kalau kau jadi ulama, jadi ustaz yang baik. Kalau kau jadi suami yang baik. Kalau kau jadi isteri, jadi isteri yang baik. Kalau kau jadi masyarakat yang baik. Aku minta itu aja. Aku tak suruh kau jadi orang alim pun. Ilmu yang ada pada engkau, kau boleh jadi orang baik. Bila engkau jadi orang baik, aku redha. Baru aku redha. Kalau engkau tak jadi orang baik, aku tak redha, kata Allah. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu, dhalika liman khashiya rabbahu. Allah redha pada orang yang takut dengan Allah. Allah suruh kita jadi orang baik, tuan-tuan. Tak susah, benda ni susah, tuan-tuan. Susah. Baru-baru ini ada orang datang jumpa saya, Masya Allah. Dia ceritakan masalah dia pada saya. Saya kata, bang, sabar. Dan dia cakap semula dengan saya, ustaz, sabar ni senang nak cakap, tapi yang tanggung ni saya. Baik. Allah sebut dalam Al-Quran, sungguhnya aku kasih orang yang sabar. Tuan-tuan, orang kata sabar susah. Semayang malam senang atau susah? Semayang sunat, rawatib, senang atau susah? Duduk dalam majlis ilmu, senang atau susah? Bukan semua orang yang Allah jemput untuk hadir dalam majlis ilmu. Kita kena bersyukur, tuan-tuan. Sebab kita menjadi duyuf Allah. Orang ingat, pergi Mekah, Madinah, jadi duyuf Allah. Alhamdulillah, ustaz, saya dapat jadi tetamu Allah. Apakah tuan-tuan datang di surau ini, di masjid ini, tuan-tuan bukan tetamu Allah? Sebab Nabi kata,
Masjid itu adalah Baitullah. Masjid itu adalah rumah Allah. Hamba yang datang ke rumahnya, nama dia tetamu Allah. Kita kalau datang rumah orang, nama kita tetamu. Kita datang rumah Allah, namanya tetamu. Nak jadi tetamu Allah, tidak semestinya kita pergi di Madinah Allah, kita pergi di Makkah Al-Mukarramah. Siapa yang panggil kita? Siapa yang rezekikan kepada kita? Allah. Bukan kita, tuan-tuan. Bukan sebab tuan-tuan sihat, tuan-tuan boleh hadir. Bukan tuan-tuan ada masa lapang, tuan-tuan boleh hadir. Kenapa sebab itu kita tidak sihat? So, kenapa waktu muda dulu, kita tak boleh hadir rumah Allah? Allah tak nampakkan rumahnya, dinampakkan benda-benda yang lain. Kita kena berterima kasih dengan Allah. Saat-saat akhir kehidupan kita dalam keadaan yang tidak sihat. Masa kita sihat, kita tak datang rumah Allah, tak jemput datang ke rumah dia. Kita pergi sana, kita pergi sini. Ada kawan-kawan kita kadang-kadang tak jumpa pun masjid. Yang dijumpanya padang golf, yang dijumpanya karabi, yang dijumpanya benda-benda lain. Masjid tidak dipanggil oleh Allah. Baik. Ya ke ustaz? Kenapa perlu kita, Allah ajar kita dalam Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya arhamar rahimin. Sebab yang ada hidayah itu hanya Allah. Kalau Allah tidak kehendaki kita, langsung tidak diberikan kita kebaikan. Walau sedikit pun baik, tuan-tuan. Yang panggil kita, yang rezekikan kita, yang memberi hidayah kepada kita untuk duduk dalam rumah Allah. Allahu wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, apakah semua orang yang duduk dalam majlis ilmu Allah kurniakan kepada mereka ilmu? Tidak. Baik. Apakah semua orang yang dikurniakan ilmu dia faham akan ilmu, dikurniakan faham oleh Allah? Tidak. Apakah orang yang dikurniakan ilmu dan dikurniakan faham dia boleh beramal dengan ilmunya? Tidak. Jika semualah orang yang berilmu itu boleh beramal dengan ilmunya, tahu dan dapat aku boleh buat ini sebab aku ada ilmu, kenapa sampai sekarang tak berhenti mengumpat? Walhal kita tahu dosa mengumpat. Kita kata kita hebat, kita alim. Kenapa sampai sekarang kita tak boleh berhenti hasad? Walhal kita tahu hasad ini dosa. Kenapa sampai sekarang kita tak boleh meninggalkan sombong? Walhal kita tahu dosa sombong itu besar. Kita kata ilmu ini, aku ada ilmu. Aku buat sebab aku tahu. Kena tanya tuan-tuan. Lepas itu Nabi, dia sangat sedih bila bapa saudarinya tidak masuk Islam. Lalu ditegur oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Allah. Apa kata Allah? Innaka sungguhnya engkau ya Muhammad la tahdi man ahbabta. Engkau tidak boleh memberi hidayah pada orang yang kau sayang. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah pada siapa-siapa yang dinda. Baik, datang satu ketakutan. Apa dia? Kita pun bangga tuan-tuan sebab kita telah mendapat hidayah Allah. Lalu kita tak ada langsung berasa takut bahawa hidayah itu akan ditarik oleh Allah. Inilah perasaan iblis. Dia rasa dia ahli syurga. Sampai ulama menyatakan selepas dijadikan bumi ini tidak ada satu tempat pun bumi ini yang tidak ada bekas sujudnya iblis. Kita bawa ibadat 70 tahun, iblis ribuan tahun. Dia sujud dengan Allah ribuan tahun, tuan-tuan. Kawan iblis ini bukan macam kawan kita. Kita pergi surau, kawan kita orang baik. Kita pergi kedai kopi, kawan kita orang lain. Kita pergi futsal, kawan kita orang lain. Iblis ini kawan dia tidak ada yang tidak baik. Malaikat tu. Malaikat Allah, sairul malaikat. Seluruh malaikat itu kawan kepada iblis ini. Sahabah dia. Rupanya dia lupa.
bahawa kebaikan dan kejahatan itu juga hak daripada Allah. Ketiga, habis insyaAllah saya tutup tuan-tuan. Habis dua huruf lagi, insyaAllah. Sebab salah saya lambat. Bukan salah tuan-tuan. Tuan-tuan dah tunggu lama. Kalau tuan-tuan rasa lama, saya baru rasa sekejap. Sahan, betul lah. Ha? Wow, isyarah kepada wara'. Orang yang takutkan Allah, dia sentiasa berhati-hati tuan-tuan. Aku buat ini, Allah suka tak? Yang ini betul tak pada Allah ataupun Allah marah aku? Dia tengok umur kita, dia tengok umur dia, dia kata apa? Aku masih sempat lagi tak buat baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini wara. Tapi ada orang yang mentafsirkan wara ini, ulama mentafsirkan wara pada umumnya, iaitu memelihara daripada syubhat dan bid'ah haram. Saya bawa pada kehidupan ini, pada umur. Orang yang wara' pada amalan, orang yang wara' pada masa, dia kena berhati-hati. Aku ni ada masa lagi tak? Ataupun masa aku dah dekat nak balik pada Allah. Apa yang aku buat ni Allah suka atau Allah tak suka? Lepas itu orang yang sentiasa hati takut kepada Allah, dia sentiasa jaga hubungan dia dengan Allah. Sentiasa jaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lepas itu saya pernah bagikan tuan-tuan, amalan ulama. Mereka ini sampai takutkan Allah, mereka ini munajat dengan Allah. Sampai mereka munajat tuan-tuan. Yang munajat ini bukan maqam kita, maqam ulama, maqam awliya. Kekasih Allah takut dengan Allah. Hatta kita yang bukan kekasih Allah, dalam keadaan tenang, tak ada rasa takut apa pun. Sebab kita rasa kita tak tergugah. Walhal kita tak tahu tempat yang kita nak pergi ni tuan-tuan, kita tak tahu pun keadaan kita. Ataupun kita dah tahu. Takut ada orang yang di sini, dia tahu tempat dia kat sana macam mana. Dah tahu dah. Oh, saya dah tahu dah, saya dah confirm dah. Dia kata, tempat saya kat sana memang luas. Saya dah confirm dah ustaz. Saya kat sana memang dah luas. Tempat saya di syurga ustaz. Wallahu'alam. Kalau ada orang yang tahu. Tidak ada satu pun yang tahu keadaan selepas ia kembali kepada Allah. Tak ada siapa tahu. Kata ulama, dia munajat dengan Allah. Apa munajat dia? Wa kafallahu basira, wa kafallahu alima, wa kafallahu shahida. يا رب النار أجرنا منه وكفى الله بصيرا وكفى الله عليما وكفى الله شهيدا يا رب النار أجرنا منه وكفى الله بصيرا وكفى الله عليما وكفى الله شهيدا يا رب النار أجرنا منه. Orang yang sentiasa berhati-hati, dia minta dengan Allah. Wa kafallah, cukuplah. Allah itu yang maha basirah, yang maha melihat. Allah tengok apa yang aku buat. Dan Allah tengok bukan macam orang lain. Allah tengok zahir dan batin. Hati aku macam mana Allah tengok? Allah tak tengok rupa kita yang di luar ni tuan-tuan. Abdullah bin Ubay lebih hebat daripada kita. Tetapi hatinya tak beriman kepada Allah dan Rasul. Allah tengok hati kita tuan-tuan.
Allah tengok hati kita, roh kita. Yang Allah nilai adalah hati kita dan roh kita. Wa kafallahu alima, cukuplah Allah itu maha mengetahui segala perbuatan aku. Walaupun aku terdetik dalam hati, Allah tahu. Ini hikmah niat, tuan-tuan. Hikmah niat, sebenarnya niat ini orang lihat pada fiqh. Saya lihat pada usul, pada tauhidnya. Besarnya niat ini, iaitu Allah ni maha mengetahui setiap detik lintasan dalam hati hamba. Kita tak boleh tipu Allah langsung. Kita nak tipu Allah macam mana, tuan-tuan? Hatta lintasan dalam hati ini ditahu oleh Allah. Pada fiqhnya, niat ini salah satu rukun. Tetapi pada usulnya, pada ilmu tauhidnya, pada ilmu ma'rifahnya, langsung kita tak boleh tipu Allah. Walaupun kau niatkan dalam salah, aku salah kerana engkau, ya Allah. Tetapi ada terselit dalam detiknya itu, bukan kerana aku tahu. Jadi yang kita nak bohong, siapa dia? Manusia boleh bohong, tuan-tuan. Dengan pakaian, dengan perkataan, kita boleh bohong. Tapi Allah tak boleh bohong. Wa kafallahu syahidah, cukuplah Allah itu menjadi saksi dalam setiap perbuatan aku, perkataan aku. Tuan-tuan, yang Allah tanya, daripada umur kita akil balik sampai kita mati besok, Allah jadi saksi. Betul tak Allah sebut dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya-Allah, yang terakhir ya ila, iaitu kata ulama yakinu billah. Sebab itu ya itu isyarah ya ila, tidak ada titik, tersembunyi. Yakin dengan Allah. Orang yang benar yakin saja dengan Allah, dia boleh takutkan Allah. Tapi kalau dia tak yakin, dia tak boleh takutkan Allah. Seumpama seorang yang dia takutkan seekor ular, dia akan lari daripada ular tersebut bila dia yakin benar-benar bahawa ular itu bisa. Tetapi kalau dia tak yakin ular ni bisa, dia takkan lari, tuan-tuan. Sebab dia tak yakin. Berbeza antara makhluk dan khalik. Khalik ini seorang makhluk hambanya yang apabila dia mula hampir, dia mula takut dengan Allah, dia bukan semakin lari, tetapi dia semakin dekat. Dia makin dekat dengan Allah, dia makin dekat dengan Allah, dia makin dekat dengan Allah. Baik, yang terakhir saya nak tutup, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca zikir ini ataupun aurat ini, nescaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kekalkan akan rahmahnya dan nikmatnya yang telah dikurniakan kepada dia, dan Allah tak cabut. Perkara ini paling kita takut, tuan-tuan. Apa dia? Bila kebaikan dan rahmat Allah, Allah cabut daripada kita. Hari ini kita solat dan Allah boleh cabut dan kita akan tinggal solat. Senang tak, tuan-tuan? Allah bagi kita sakit, duduk hospital, lalu kita tak mampu nak semayang. Kalau nak jadi asbab, dalam keadaan kita boleh tengok anak kita, kita boleh tengok isteri kita, kita sedar. Kita boleh tengok anak kita, kita boleh tengok isteri kita, kita boleh makan. Tangan kita ada wayar. Lalu Allah matikan pada ketika itu. Allah matikan kita dalam keadaan tidak salat. Allah nak buat, tuan-tuan, Allah boleh buat macam mana pun. Sebab kita ni dalam takbir dia. Kalau aku nak tarik nikmat itu, aku boleh tarik. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat apa pun. Nabi ajar kita, orang yang ada sifat takut saja, yang tuan-tuan, dia akan sentiasa takut, ya Allah, biar aku balik dengan kau dalam keadaan aku jadi hamba yang baik. Aku tak tinggal semayang, aku tak buat jahat, aku dapat balik menjadi hamba-Mu yang baik, ya Allah. Ini orang yang takut. Kenapa, tuan-tuan? Bila dilihat diri dia, amal dia tak layak untuk masuk syurga Allah. Sebab amal kita dah habis. Kebaikan yang sedikit ini, tuan-tuan, kita mula bawa, nak tunjukkan dengan Allah, ya Allah, aku tinggal ini je lagi. Dulu bukan aku tak tahu, ya Allah, aku degil. Nabi kau dah cakap kepada aku, ya Arhamar Rahimin, kalau aku mengumpat, kalau aku hasad, Nabi kata orang yang hasad, amal solehnya akan hangus, akan habis, dimakan seperti mana kayu kering yang dimakan oleh api, habis langsung. Tapi aku degil, ya Allah. Aku bukan tak tahu dosa, gali aib orang lain, ceritakan aib orang lain. Tapi aku degil, ya Allah. Ya Allah, malam ini aku nak balik dengan kau, ya Arhamar Rahimin.
Dah aku nak mula balik. Tuan-tuan, datangnya tentang rahmat Allah yang luas. Tapi kalau kau benar-benar nak balik, kalau kau benar-benar nak balik kepada aku dan kau benar-benar nak kembali kepada aku, aku akan terima. Tuan-tuan pernah dengar tak cerita seorang pemuda yang dulunya jahat? Jahat, dia bunuh, dia merompak dan sebagainya. Dan dia dengar kalam ulama, kau pergilah satu di satu tempat, nama tempat itu perkampungan Taibun, orang yang bertaubat kepada Allah. Dia pun pergi, tuan-tuan. Dia pergi, lalu tak sampai, dia mati. Maka ketika itu berebut akan malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab nak ambil, ni orang jahat, dia kata. Malaikat rahmat tidak. Hati dia sedang menuju kepada Allah, dia nak bertaubat tapi tak sampai. Hati dia menangis dalam masa perjalanannya, Allah ampunkan dosa aku, ya Allah maafkan silap aku, ya Rahman Rahimin. Jangan kau jadi orang degil lagi dengan segala perintah laranganmu, ya Allah. Ya Allah, malam ni aku janji, ya Rahman Rahimin, kalau ada orang cerita aib orang lain, aku tak nak dengar, ya Rahman. Cukuplah, amal aku dah telah habis. Aku berikan kepada orang yang telah aku ceritakan aib-aib dia. Cukuplah, ya Rahman Rahimin. Pelihara aku, ya Rahman Rahimin. Macam mana tuan-tuan, Nabi ajar kita? Kalau kita nak nikmat itu Allah kekalkan, tuan-tuan baca tahmid ini. Saya bacakan 7 kali, tuan-tuan. Habis 7 kali, saya akan tutup. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah alladhi بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي 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 بنعمته تتم الصالحات الحمد لله saya puji bagi engkau alhamdulillah alladhi yang mana binikmati dengan nikmatnya binikmati tatim salihat menyempurnakan akan kebaikan ya Allah mudah-mudahan dalam hati kita dengan tahmid ini yang sempurnakan kebaikan itu adalah mudah-mudahan segala nikmat yang Allah bagi sebenarnya hakikatnya bagi menyempurnakan benda yang baik. Tetapi tuan-tuan, kita gunakan nikmat Allah dengan kita menyempurnakan benda yang jahat. Allah suruh kita dengan nikmat yang aku bagi, kau buatlah baik. Aku bagi kau ini, kau buatlah baik. Kau buat baik. Tapi kau lupa kepada aku. Seolah-olah kau lupa segala nikmat yang aku, yang kau terima ini kau punya, bukan aku yang bagi, kata Allah. Kita lupa. Sebab itu tuan-tuan, bila kita balik jumpa Allah, kalimat yang paling tepat disuruh oleh Nabi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada Allah kau datang, kepada Allah juga kau akan kembali. Sebenarnya bukan badan saja yang datang daripada Allah. Semua nikmat apa yang kita ada sekarang adalah datang daripada Allah. Kalau Allah tak bagi, tetap Allah tidak akan bagi. Pandai kita, sihat kita, harta kita, kenderaan kita. Saya pernah cakap dengan satu tempat, hebatlah kita, kita ada Velfire, tapi balik kita naik Toyota Hiace. Kita tak naik Velfire pun, kita tumpang Toyota Hiace. Rupanya kau dah mati, tempat kau sama je dengan orang lain. Tak ada VIP, tak ada tempat kau sama dengan orang lain. Toyota Hiace itulah yang kau bawa balik kau. Nampak tak? Sama je kau akan pakai kain cotton warna putih. Betul lah?
tempat kau sama. Maknanya Allah nak bagi tahu kita sebenarnya kita ni sama, cuma kita terlupa. Itu yang datang kita rasa kita lebih daripada orang lain. Sebenarnya tempat kau sama, sama je tuan-tuan. Tempat kau sama je, pada sisi aku sama. Tetapi kata Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia pada sisi kamu, pada sisi kamu semua, orang yang paling takut dengan aku. Kalau kamu nak tahu, kata Allah, orang ni paling mulia di kalangan kamu, lagi takutnya kamu tengok takut dia. Semakin dia takut, semakin itulah mulianya pada sisi kamu. Bukan mulianya sebab alimnya, sebab pandai bercakap, sebab hebat dunianya, tak. Sebab takutnya, kata Allah Subhanahu wa Taala. Jadi setakat ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya minta maaf. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala pimpin kita sehingga akhir hayat kita. Allah pimpin kita sehingga kita tutupkan mata menemui Allah Subhanahu wa Taala. Allah tak lepaskan kita walaupun kita orang jahat, walaupun kita tak meninggalkan lagi kejahatan. Dalam kita berbuat baik, kita masih lagi tak meninggalkan kejahatan. Kita minta Allah tak tinggalkan kita dan terus pimpin kita seperti mana kita minta dalam Quran. Kita minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dirahmati Allah, akhir kalam pada malam ini di surau ini saya buka kepada tuan-tuan ruang untuk wakaf tangga madrasah. Sebenarnya tangga ini dalam proses, tangga ini dah siap, tapi kita dalam proses kita nak buat bumbung dan nak pasang lampu solar, insyaAllah. Dan tak banyak pun, kalau tuan-tuan nak rebut memang tak banyak pun, jumlah tinggal sikit lagi, iaitu sebanyak RM5,000 lagi. Yang lain telah dibagi oleh kawan-kawan. Baru ni saya carikan untuk bumbung asrama dengan tempat wuduk, dan tempat wuduk alhamdulillah dah selesai. Semua tinggal ni sikit lagi, tuan-tuan rebut je lah. Kenapa saya cakap macam ni tuan-tuan? Masa saya tak banyak nak buat benda-benda sekejap-kejap nak buat, kejap sikit-sikit yang buat. Jadi peluang ini yang saya nak bagi kat tuan-tuan, mudah-mudahan Allah kira kita. Itu je. Allah kira kita dan Allah jadikan jariah kita nak balik. Dan tuan-tuan tolong doa kan masa saya, insya-Allah pada bulan 12 ini 7 hingga 20 hari bulan kami akan buat kem di sekolah. Tuan-tuan tolong doakan. Saya buat camp ini daripada dulu dah 15 tahun. Memang saya tak minta apa-apa duit pun daripada peserta camp. Alhamdulillah tahun lepas jumlahnya sangat menggalakkan. Kita hampir 800 orang satu mission. Dan ini pun kami tak larat nak balas mesej. Ustaz saya booking, saya booking, saya booking. Tak ada ini, tak ada booking. Datang aja sebab saya buat ni ala Allah. Orang tanya saya kenapa Ustaz buat benda ni. Sebab saya nak mati. Saya nak mati dan saya nak Allah jadikan jariah pada orang lain supaya besok kita balik ada benda yang sampai pada kita. Tuan-tuan, dunia ni sekejap ya. Sekejap ya. Percayalah janji Nabi, percaya janji Allah. Sekejap ya. Sekejap ya tuan-tuan. Cukup sekejap tuan-tuan. Balik kita fikir duduk ataupun lepas solat Isyak, tuan-tuan duduk fikir. 50 tahun Allah bagi aku hidup, sebenarnya aku dah buat apa? Lepas Isyak ni sekarang, tuan-tuan duduk kejap, jangan tuan-tuan suruh cepat balik. Tuan-tuan umur 60 tahun, tuan-tuan duduk kejap, 60 tahun ni aku sebenarnya aku dah buat apa Aku dah buat apa sebenarnya? Besok kalau aku balik, aku nak tunjuk apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang aku dah banyak mana Semayang sunat aku dah banyak mana Zikir aku dah banyak mana? Salat aku dah banyak mana? Masa aku buat dulu, aku dah sedekah 5 tahun dulu. Ya Allah, dalam masa aku sedekah 5 tahun dulu sampai sekarang aku masih ada mengumpat lagi pun sedekah aku dah habis, ya Rahman Rahimin. Ya Allah, aku nak mula balik, aku nak patah balik. Tuan-tuan, Allah paling sayang dengan orang yang suka patah balik dengan dia. Ya Allah, aku nak balik kepada Engkau, ya Rahman Rahim, tolong aku. Kita takkan boleh buat baik, kita takkan boleh tinggal jahat jika Allah tidak tolong kita. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma ya rahman rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, terima kasih
kerana Engkau berikan kami peluang untuk menjadi tetamu-tetamu-Mu dalam rumah-Mu pada malam ini, Rahman Rahimin. Ya Allah, jangan Kau usir kami lagi, Ya Rahman Rahimin, daripada rumah-Mu ini, Ya Rahman Rahimin. Istiqamahkan kami sentiasa menjadi tetamu-Mu, duyuf-Mu, Ya Allah, sampai kami menemui Engkau, Ya Rahman Rahimin. Sampai kami pejam mata menemui Engkau, Ya Rahman Rahimin. Sampai nafas kami ini Kau hentikan, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memang buat baik, Ya Allah. Kami salat, kami puasa, kami sedekah, tapi kami tak berhenti lagi berbuat kejahatan, Ya Rahman Rahimin. Kami masih tak berhenti lagi mengumpat, hasad, bergaduh sesama sendiri, buruk sangka dan sebagainya. Tolong kami, Ya Allah, untuk kami berhenti buat jahat, Ya Rahman Rahimin. Ya Allah, kami nak jadi orang baik, Ya Rahman Rahimin. Kami nak jadi hamba yang baik, Ya Rahman Rahimin. Kami nak jadi ayah yang baik, Ya Rahman Rahimin. Kami nak jadi kawan yang baik, Ya Rahman Rahimin. Kami nak jadi suami yang baik, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, besok di amal akhirah kami dengar daripada lisan Nabi kami SAW melalui hadis yang Nabi tinggalkan, Ya Rahman Rahimin. Besok di sana akan dikurniakan atas kami minuman daripada telaga Kausar, daripada kub, daripada tangan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan kami umat yang layak menerima kub itu, kaksan itu daripada tangan Rasulullah SAW. Agar kami tidak haus abadan abada, agar kami tidak dahaga khadidina fiha, ketika terus kami dapat masuk syurga Engkau, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jadikan kami umat yang layak menerima syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, malam ini, Ya Arhamar Rahimin, kami mengaku kehadrah-Mu, Ya Allah. Kami nak jadi orang yang baik. Terimalah kami menjadi hamba yang baik dan tolong kami dan pimpin kami, Ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau lepaskan tangan kami, Ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau biarkan kami terus-menerus dalam keadaan kesesatan, Ya Zal Jalali wal Ikram. Pimpin kami, Ya Allah. Tolong kami, Ya Arhamar Rahimin. Jangan tinggalkan kami. Jangan Kau tidak pedulikan kami. Jangan Kau biarkan kami. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Badi'as Samawati Wal Ard, ikdi hajatana wasma' du'a'ana wa taqabbal du'a'ana Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.